الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat yang kelima dengan tema orang-orang kafir mempertanyakan kekuasaan Allah. Sebelumnya mari kita baca secara bergantian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمع. وإن تعجب فعجب قولهم. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم. أولئك الأغلال في أعناقهم.
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون artinya dan jika ada sesuatu yang mengherankan maka yang patut kami herankan adalah ucapan mereka apabila kami telah menjadikan tanah apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru orang-orang itulah kafir ya pada Tuhan dan orang-orang itulah yang diletakkan Allah berfirman wa in ta'jab dan jika ada sesuatu yang kamu herankan fa'ajabum qauluhum maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka a'idza kunna turaba a'inna lafi khalqin jadid apakah apabila kami telah menjadi tanah apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya Wa ulaikal awlalu fi a'naqihim Dan orang-orang itulah yang diletakkan belenggu di lehernya Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keraguan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana mereka menganggap bahwasanya manusia itu setelah kematian tidak akan lagi hidup tidak akan lagi dibangkitkan ini banyak keyakinan-keyakinan semacam itu keyakinan bahwasanya setelah mati selesai tidak lagi akan dihidupkan jadi banyak manusia tidak percaya kehidupan setelah kematian Bahkan ada juga yang kemudian mengatakan adanya reinkarnasi. Ini orang-orang yang meyakini adanya reinkarnasi sampai sekarang para jamaah status mereka itu bodoh. Dan mereka bangga dengan keyakinannya. Karena segala apa yang mereka dalihkan apa yang menjadi landasan mereka berpikir tentang adanya reinkarnasi sama sekali tidak masuk akal akal juga gak nerima kemudian dengan pengetahuan manapun tidak sambung ya contohnya misalnya mereka meyakini bahwa manusia itu nanti akan reinkarnasi itu dalam rangka apa? Dalam rangka setan mengajari mereka agar tidak percaya dengan urusan kuburan dan urusan akhirat. Kalau di dalam agama Islam diyakinkan kepada kita bahwasanya setelah manusia mati di dunia ini kemudian masuk ke alam kubur, di alam kubur nanti ada namanya alam barzakh, kehidupan. Mereka akan hidup lagi.
Di sana rohnya dikembalikan, keadaan mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kehidupan lain. Di samping alam dunia ada alam barzah yang sifatnya ghaib. Tempatnya di mana? Apa di dalam kuburan? Enggak juga. Karena ketika di apa namanya? Kuburan itu dibedah, digali, enggak ada apa-apa. Mayitnya tetap kalau pas baru mati tetap dibungkus begitu. Kalau sudah 5 tahun jadi debu, enggak ada apa-apa. Berarti yang namanya alam barzah bukan di dalam kubur. Terus di mana? Alam tersendiri yang dirasakan oleh si itu sendiri. Yang mana nanti kita akan menyusulnya. Semoga saja nanti giliran urutan kita masuk ke alam barzah. Alam barzah itu seperti luas sejauh mata memandang. Perasaan kita seperti kemanten baru. Amin. Nah itu. Itu harapan kita. Ya kapan? Ya kita usaha sekarang. Settingannya kapan? Settingannya sekarang. Pokoknya para jemaah, segala yang berurusan dengan apa yang sesudah kematian, alam barzah, hari kiamat, sampai setelah adanya penghisapan, surga atau neraka, settingannya adalah sekarang. Settingannya adalah sekarang. Seseorang mau alam kuburnya bagus, enak, penuh kenikmatan, settingannya sekarang. Seseorang nanti di alam mahsyar, mahsyar itu tempat berkumpul manusia. Apakah padang mahsyar itu di atas langit ketujuh? Enggak. Terus di mana? Ya ini nanti alam ini Allah rubah jadi alam mahsyar gitu aja. Allah rubah jadi alam mahsyar. Dan itu ghaib sekali. Makanya Islam senantiasa menekankan beriman kepada yang ghaib, yang ghaib, yang ghaib. Di sini letaknya. Memang tidak masuk akal, tapi agama berbicara. Dan alam semesta menjadi dalil penunjuk ke arah wajibnya beriman kepada yang ghaib itu. Setan berusaha agar manusia tidak percaya dengan urusan siksa kubur, nikmat kubur, alam barzah dan sesudahnya. Akhirnya apa? Ada istilah reinkarnasi yang meyakini bahwa manusia itu setelah mati nanti akan bangkit lagi menjadi makhluk lain. Kalau tadinya manusia yang baik, nanti akan jadi makhluk yang baik begitu. Kalau tadinya manusia yang metal, nanti jadinya ya jadi makhluk yang metal gitu ya. Contoh misalnya kucing yang jinak. Nah ini sampai dulu pernah ada jamaah di sini, para jamaah yang keluarganya itu memang pluralis gitu loh ya. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam. Nah kebetulan yang pernah nyantri di sini Islam. Dari keluarga WNA tentunya. Di keluarga itu di rumahnya ada kucing. Itu diyakini ini saudara kamu katanya. Jadi kucing itu dianggap saudaranya. Padahal kucing itu baru saja mungkin setahun yang lalu dilahirkan gitu. Ada semangnya gitu ya. Ada induknya itu. Itu dikatakan ini penjelmaan dari apa mungkin nenek moyangnya yang sebelumnya begitu. Subhanallah. Enggak nyambung dengan ilmu pengetahuan macam mana pun enggak nyambung. Sampai sekarang yang namanya keyakinan reinkarnasi para jamaah tetap saja ilmu yang bodoh. Ilmu yang bodoh. Dan justru ketika kita beriman kepada yang ghaib, adanya kematian, kehidupan di alam barzah dengan segala resikonya, nikmat kubur, siksa kubur, kemudian tentang padang mahsyar. Al-mahsyar itu tempat berkumpul yang matahari cuma sepenggala, cuma 1 mil. Setelah itu dihisap, kalau selamat surga, kalau enggak selamat ke neraka. Justru kisah-kisah ini para jemaah, meskipun masih akan terjadi, secara akal
apa namanya, sesuatu yang lazim. Kewajaran ada di situ. Pertama, cerita-cerita tentang ini, kubur sampai akhirat nanti, sangat berhubungan dengan perjalanan alam semesta. Alam semesta itu menunjukkan para jamaah bahwa manusia ada yang menciptakan. Bahwa khusus manusia beda dengan binatang, beda dengan benda-benda padat. Manusia ada akal, ada hawa nafsu, ada masa depan, ada ujian macam-macam. Yang menunjukkan kehidupan manusia ini secara utuh, menunjukkan bahwa akan ada kelanjutan. Ada sebab dan akibat. Ada pertanggungjawaban amal. Kisah-kisah tentang adanya pertanggungjawaban amal. Kisah-kisah tentang bahwa nanti seseorang akan dihisab. Kisah-kisah yang sangat berurutan dengan kejadian di alam semesta dan kejadian kita ini. Sangat berurutan dan terstruktur rapi, tapi bukan masif. Terstruktur rapi ceritanya. Mulai dari tidak ada menuju ada. Setelah ada diuji keimanannya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang sukses, ada yang jatuh. Kemudian ada yang bijaksana, ada yang metal pendapatnya. Dan semua yang kita alami sangat mendukung para jamaah dengan kisah-kisah tentang kubur, padang mahsyar, timbangan amal, surga atau neraka, sangat berhubungan. Akal menerimanya. Akal menerima. Bagi siapa? Kita yang beriman. Justru karena kita beriman, dengan kisah-kisah ini kita semakin yakin, semakin takut, semakin berusaha bagaimana jalan-jalan nanti kita jalani dengan enak, enjoy, selamat. Justru ke sana. Ini menunjukkan bahwa hal ini benar. Di samping ada yang tidak percaya. Di samping ada yang tidak percaya, yaitu orang-orang kafir. Sekarang perbandingannya. Orang yang beriman dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, mereka yakin berita-berita yang disampaikan oleh agama itu yakin tentang adanya kehidupan ini, ada pahala, ada dosa, ya, ada kubur dan nikmat kubur, siksa kubur, ada alam akhirat. Orang yang beriman yakin, bahkan semakin kuat imannya. Ada sampai kepada derajat minal muqarrabin, orang yang didekatkan dengan Allah. Dan itu sudah terbukti adanya para nabi dan rasul yang kehidupannya di atas jalan kemuliaan dengan keimanan mereka. Dan pengikut-pengikut para nabi dan rasul yang dalam sejarah mereka berada dalam kemuliaan. Sementara di pihak lain, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada apa yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, mereka dalam kehinaan. Dan itu dikisahkan di dalam kitab-kitab suci kita, mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ini. Kita masih bisa mengakses kisah tentang Fir'aun, Raja Namrud, Fir'aun dan orang-orang yang durhaka kepada Nabi Musa. Kita bisa mengaksesnya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kaum Quraisy, kita masih bisa mengakses cerita itu. Semua mereka jatuh pada kehinaan. Sebagaimana kisah Abu Lahab, Abu Jahal, Musailamah Al-Kadzdzab, sampai hari ini tidak ada pengharuman nama untuk mereka. Ini sejarah telah membuktikan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tentang adanya alam akhirat itu ada pengarah, penunjuk arah ke arah sana. Makanya orang yang beriman yakin hal itu. Yakin. Sementara
orang yang kafir terus dalam kebimbangan dan keraguan. Kita lihat orang yang beriman, mereka istiqomah dan merasakan kenikmatannya dengan itu, dan mereka hidupnya dijalani di atas jalan kemuliaan dengan kemuliaan iman. Dan kita lihat orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya tentang kehidupan ini, mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Kita lihat sejarah kehidupan mereka, mereka akhirnya terombang-ambing keyakinannya, sehingga mereka, sementara mereka sama dengan kita, fitrahnya diciptakan untuk bertuhan. Semua manusia fitrahnya adalah diciptakan untuk bertuhan, mencari Tuhan. Sudah terbukti kita mencari Tuhan, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala juga sama dengan kita, mencari Tuhan juga ternyata. Ada yang dapat di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, ada yang dapat Fir'aun disembah-sembah, ada yang dapat Nabi Isa, Yesus disembah-sembah, ada yang dapat bongkahan batu Manat Lata Uzza, sebuah kuburan batu besar disembah, ya. Sebagaimana sekarang ada orang nyembah kuburan tua, ada nyembah patung Bunda Maria, macam-macam. Ini menunjukkan adanya orang-orang kafir pun juga mencari Tuhan-Tuhan. Ini sebagai apa namanya, isyarat bahwa fitrah diciptakannya manusia mencari Tuhan dan bertuhan. Subhanallah, inilah kenyataan. Terus gimana? Alhamdulillah, kita menemukan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita yakini sesuai dengan fitrah kita. Keyakinan apa namanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala benar-benar alamiah dan ilmiah. Alamiah dan ilmiah, di mana seluruhnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah di atas al-istislam lillah. Semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan istislam lillah, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Semuanya, mulai dari langit diciptakan sebagai atap, bumi diciptakan sebagai hamparan, kemudian manusia diciptakan seperti ini, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang menguasai dirinya. Allah ciptakan semua alam semesta menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menguasai dirinya, apalagi menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada. Semuanya dibikin oleh Allah tunduk patuh, menyerah. Ketika melihat langit misalnya, manusia tidak akan bisa mengatakan ini yang menciptakan adalah generasi apa awal nenek saya, enggak bisa. Ini yang menciptakan adalah guru saya, enggak bisa. Kalaupun misalnya menunjuk ke arah malaikat, tetap manusia tidak bisa. Oh, ini yang menciptakan langit dan bumi, malaikat fulan. Malaikat itu banyak. Terus malaikat yang lain kerjaannya apa? Wallahi para jamaah, adanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sesuai dengan alamiah, secara alamiah dan juga secara ilmiah dan secara fitrah, di mana manusia selalu menengadah ke hadapan ke atas, di mana Allah itu di atas. Dan bumi langit ini para jamaah, tak satu pun dari makhluk ini yang bisa dinobatkan sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak bisa. Sampai hari ini, sampai hari ini tidak ada yang mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu misalnya nabi siapa atau raja siapa. Tidak ada.
Kecuali agama-agama selain Islam yang mereka kemudian dengan imajinasinya dikembangkan sampai kepada menerka-nerka bahwa yang menciptakan alam semesta itu ini dan itu. Contoh seperti apa? Seperti misalnya orang Buddha. Orang Buddha mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu adalah pikiran kita sendiri. Wallahi para jamaah. Nah ini banyak penafsiran. Ternyata yang dimaksud yang menciptakan pikiran kita sendiri itu artinya ke arah kepada dimana ketika kita berperilaku baik maka alam semesta ini akan jadi baik, dan ketika kita berperilaku jelek maka alam semesta ini akan jadi jelek. Terjadinya kedamaian ini dan itu karena pikiran kita ke arah sana. Ternyata mereka sama sekali tidak berpikir ke arah yang menciptakan benda padat ini dari tidak ada menuju ada. Kan pikiran kita baru ada setelah alam semesta ini ada. Kapan pikiran kita menciptakan alam semesta? Kita ini jelas ada dan terlahirkan setelah bumi langit diciptakan, itu pasti. Bumi langit diciptakan sebelum kita. Lalu pada saat bumi langit diciptakan, pikiran kita di mana? Gak sambung kan? Gak ada yang sambung. Akhirnya para jamaah, itulah yang terjadi. Padahal fitrah manusia pasti mencari Tuhan. Bagi yang tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, pada akhirnya toh mereka tetap mengangkat Tuhan. Dapat Yesus, ah Tuhan Yesus, oh Yesus begitu. Ya. Dapat kuburan tua, mesti sembah. Ya. Kemudian nyembah nenek moyangnya dan begitu seterusnya. Subhanallah para jamaah, padahal fitrah manusia pasti mencari Tuhan. Maka alangkah bahagianya kita yang dalam proses pencarian Tuhan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, di mana berita tentang Allah bukan saja baru, bukan saja karena ada pendapat dari seseorang tentang Allah misalnya, tidak, melainkan berita tentang Allah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul sesudahnya sampai kepada rasul yang terakhir, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh kitab-kitab suci. Di samping rasul ada kitab suci panduan para rasul sebagai mukjizat mereka yang menunjukkan bahwa apa yang ada dalam kitab suci itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian demi kejadian yang semuanya makhluk apapun lemah dalam mengatasinya, tidak ada yang sanggup mengatasinya, yang pada akhirnya otak kita tetap mengarah kepada satu, Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah, iblis tetap berusaha sekuat tenaga mereka, ya, berusaha agar terus manusia itu gamang terhadap Tuhannya, ragu-ragu, tidak yakin. Maka kemudian setan menawarkan kepada manusia itu banyak pikiran. Dan itu sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini, inna syaitana qad ya'isa, pada saat Haji Wada, ini riwayat daripada Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa fi hajjatil wada, fi hajjatil wada. Rasulullah berpidato di hadapan manusia pada saat haji wada. Haji wada itu haji perpisahan, di mana setelah itu beliau wafat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, qad ya'isha syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Wahai manusia, sungguh setan telah berputus asa untuk disembah langsung di bumi kalian ini. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus para jamaah, setan itu minta disembah langsung. Nah, banyak kejadian mulai di zaman Nabi Nuh sampai kepada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebelum kenabian Rasulullah, sebelum beliau menghancurkan bersama kaum mukminin berhala-berhala, setan minta disembah. Kemudian kata Rasulullah, setan telah berputus asa untuk disembah di bumi kalian. Walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika, akan tetapi setan lebih rela, lebih suka apabila ditaati pada hal-hal selain nyembah langsung. Dari apa? Mimma tuhakiruna min a'malikum, dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari perbuatan-perbuatan kalian. Seperti apa? Ide-ide. Nah, ini ide-ide, kemudian muncullah apa namanya, gerakan-gerakan pemikiran, ya. Ada torekot-torekot, nah, dipecah-pecah. Ada torekot ini, torekot itu, torekot sufi. Ada kemudian apa namanya, ilmu kalam, ilmu filsafat, macam-macam. Setan mendatangkan, ya. Dan masing-masing berbicara tentang ketuhanan. Masya Allah. Bahkan umat Islam sendiri pun dipecah-pecah oleh setan. Ya, dalam rangka misalnya meyakini Allah itu di mana, umat Islam dipecah-pecah, dikotak-kotak. Ada yang meyakini Allah itu di atas aras, dan ini yang benar. Ada yang meyakini Allah di mana-mana. Nah, ini ada yang mengatakan Allah itu di sini katanya. Wallahi para jamaah, mimma tuhakiruna min a'malikum, setan lebih rela apabila diikuti oleh kalian terhadap hal-hal selain itu dari perkara-perkara yang dianggap remeh oleh perbuatan kalian. Lalu apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hal ini terjadi? Fahdharu ya ayyuhan nas, maka jagalah diri kalian, maka hati-hatilah wahai manusia. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian, ma iniqtasamtum bihi, apa-apa yang jika kalian berpegang teguh padanya, berpegang teguh padanya, falan tadillu abada, maka sekali-kali kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa kata Nabi? Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, hadis ini panjang. Mari kita cermati hadis ini para jamaah, dan ini sudah terjadi. Setan itu sudah putus asa. Kenapa? Apalagi keilmuan semakin tua, dunia ini semakin canggih. Maka setan sudah tidak berpikir lagi perlu disembah langsung. Kenapa? Gak efektif. Sudah gak efektif. Ketika setan datang minta disembah, manusia akan bertanya, loh, apa buktinya bahwa kamu Tuhan begitu? Tapi kalau yang berupa ide-ide, ya, gagasan-gagasan, Masya Allah para jamaah, manusia banyak tersesat di sini. Banyak tersesat di sini. Manusia dipecah-pecah menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berorganisasi-organisasi.
Kemudian setan membuat keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi yang mana manusia kemudian tersesat di situ. Walaupun sebenarnya Islam datang dengan Al-Quran dan sunnahnya dalam rangka memperkuat ini loh pilihan yang benar, tapi tetap aja, dan setan 24 jam pikiran-pikirannya, ide-idenya, gagasan-gagasannya dilontarkan kepada manusia-manusia yang menjadi pengikut-pengikut setan, sehingga kemudian sistem-sistem dalam kehidupan ini berubah-ubah, sistem kehidupan yang berubah-ubah istilahnya dan caranya berubah-ubah, dan manusia kemudian terperangkap dalam banyak jalan itu. Padahal Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya sambil mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis yang ada di kanan dan kirinya sambil mengatakan, wa hadhihi subulun, inilah jalan-jalan, jalur kanan, jalur kiri. Apa kata Rasulullah? Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada padanya satu jalan pun, melainkan padanya ada syaitan sebagai jurkamnya yang senantiasa menyeru kepadanya, masing-masing menawarkan visi dan misinya. Wahai manusia, wahai orang-orang, wahai kaum muslimin, ini visi dan misi kami, mari ikut kami. Semua setan-setan ini jurkam-jurkamnya, bahkan jurkam-jurkamnya juga ada profesor, doktor, kiai, ustaz, masya Allah para jamaah, tapi mengajak kepada jalan-jalan kesesatan. Maka apa kata Nabi? Kemudian Nabi meletakkan tangannya yang mulia di atas garis yang lurus ini sambil mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqu bikum an sabili, akan menjadikan sebab kamu terpecah dari jalan yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian inilah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kenyataan yang ada. Sampai ketika umat Islam dipecah-pecah, dipecah-pecah menjadi torekot A, torekot B, torekot sufi para jamaah, jumlahnya ribuan di dunia ini, masing-masing menawarkan surga. Nah, kalau kita enggak hati-hati, maka celakalah kita. Banyak dari kita enggak berpikir, asal kiai hebat, maca kitab kuning banter, langsung apapun yang terjadi sami'na wa atho'na. Jelas ini akalnya enggak sehat. Asal ustaz lulusan mana misalnya? Lulusan Mesir, tapi ngomongnya menyimpang dari garis ahlus sunnah para sahabat salafus soleh. Wah, asal pinter pokoknya sami'na wa atho'na. Ini enggak berpikir namanya. Al-Quran dalam hal ini mengarahkan kepada kita para jamaah agar hati-hati, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikut ini, wa in tuti aktsara man fil ardi, in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, aktsara man fil ardi, salah ketik jadi salah. Pada surah Al-An'am ayat 116, silakan cepat dilihat, diakses supaya tahu. Al-Quran memberikan arahan kepada kita para jamaah ketika kita menghadapi polemik yang seperti ini. Oh ini sufi ini, masya Allah,
Wah, menawarkan surga. Sufi itu menawarkan surga. Tarekat ini menawarkan surga dan lain sebagainya. Maka lihat apa kata Allah, apakah arahan Allah kepada kita. Dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Artinya yang keras, dan jika kamu menuruti kebanyakan manusia yang kamu ikuti, niscaya mereka akan menyesatkan mereka tidak lain adalah mengikuti perkataan belakang, dan mereka tidak lain adalah berkata. Lihat ayat ini para jamaah, arahan Allah kepada kita ketika kita mendapatkan banyak-banyak ide, banyak pikiran, banyak torekot-torekot, banyak ideologi-ideologi, apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi, jika kamu Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhon, mereka tidaklah mengikuti kecuali persangkaan, imajinasi mereka. Wah, berpikir tentang, wah, tentang apa namanya, kemuliaan itu demikian demikian demikian. Dhon. Wa inhum illa yahrusun, dan hanya saja mereka itu berdusta. Allah memberi peringatan, kembalilah ke jalan Allah, jangan mengikuti apa kata orang. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, larangan mengikuti sembarang orang. Sebelum kita cek apa yang didakwahkan, jalan yang benar para jemaah hanya ada satu, yaitu jalan Islam. Nabi mengatakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu, kamu pasti selamat. Lalu jalan keselamatan di dalam Islam hanya ada dua saja, yaitu apabila Islam ini dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak akan menjadi keselamatan bagi kita sebelum kita meyakini, atau kalau kita sebelum kita kecuali apabila kita meyakini Quran dan Sunnah itu sebagaimana yang diyakini oleh para salafus soleh, baru akan menyelamatkan kita. Di sini berpikir menggunakan akal sehat. Islam, Quran, Sunnah. Quran, Sunnah pun tidak akan menyelamatkan kita kecuali apabila dalam memahami Quran dan Sunnah itu kita lakukan sebagaimana para salafus soleh meyakininya. Sebab kalau tidak para jemaah, kalau misalnya saya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan Sunnah, sebagaimana apa? Sebagaimana kelompok kami. Nah, akhirnya apa? Akan diinterpretasikan Quran dan Sunnah sesuai dengan apa? Kelompoknya. Menurut kami demikian. Kelompok A meyakini Quran ini begini, kelompok B meyakini begitu. Akhirnya macam-macam lagi nanti. Makanya saya katakan tadi, Quran dan Sunnah pun belumlah akan menyelamatkan kita mengikutinya kecuali apabila kita memahami Quran itu kembali kepada apa yang difahami oleh para salafus soleh. Apa yang dinamakan salafus soleh para jemaah? Generasi yang pertama yang baik, generasi awal yang baik. Karena salaf itu artinya generasi awal. Lah, generasi awal Islam siapa? Para sahabat Rasulullah, para sahabat. Kemudian para sahabat diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in diikuti oleh para tabi'in berikutnya, dan begitu seterusnya. Siapa saja yang dalam menjalankan Islam itu segaris dalam pemahaman terhadap mereka, maka Islam yang benar. Dan ini perlu kita ketahui.
Quran, sunnah, jangan lupa yang dipahami oleh salafus soleh. Karena kalau Quran, sunnah, tapi yang tidak dipahami oleh salafus soleh, melainkan dipahami oleh kelompok masing-masing, ya akhirnya jadi pluralis akhirnya para jemaah. Bagi kami Islam itu seperti ini, bagi kami Allah itu di dada, bagi kami Allah itu di mana-mana. Kenapa? Karena akhirnya mengikuti otaknya masing-masing. Ini tidak benar. Islam, Quran, sunnah, sebagaimana pemahaman salafus soleh, bagaimana Rasulullah menancapkan keyakinan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat eksis dengan keimanannya, kemudian para sahabat mengajarkan keimanannya yang diwariskan dari Rasulullah itu kepada muridnya, para tabi'in, semacam para imam-imam, kemudian para imam-imam semacam Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Ini tabi'in yang berikutnya, diikuti lagi oleh murid-muridnya, terus segaris dalam keimanan. Inilah sejarah, inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Ahlus Sunnah, kenapa? Karena hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya disebut Ahlus Sunnah. Mahal Ahlus Sunnah itu para jamaah. Mahal. Bukan sekedar lawang di Jawa ini loh para jamaah. Jawa, umumnya di Indonesia. Bakar menyan itu loh dianggap Ahlus Sunnah. Kan abal-abal itu namanya. Kok Ahlus Sunnah kok? Apa itu namanya? Kok enggak ada harganya? Apa hubungannya Ahlus Sunnah dengan apa? Menyan. Ada lagi, ada orang datang ke kuburan, kuburan tua, langsung Mbah Wali, saya minta rezekinya Mbah Wali, ila hadrati Mbah Wali Al-Fatihah. Setelah itu kami datang ke sini bermaksud untuk minta barokah Mbah Yai. Loh ini Ahlus Sunnah kok bicara dengan orang yang mati? Enggak ada, enggak sambung itu. Padahal Ahlus Sunnah para jemaah idealisme sekali, ideal sekali para jemaah. Ahlus Sunnah itu satu golongan yang paling ideal di dalam Islam. Tentunya harus mahal. Akal sehat kita ketika disebutkan Ahlus Sunnah atau Al-Jamaah, baik Al-Jamaah itu siapa? Para sahabat, yaitu orang dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam beragama ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini akal sehat kita harus kita mestinya para jamaah, ketika umat Islam mendengar tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatku, kata Nabi, yakni umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Kila manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Al-jamaah ini siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Ketika kita umat Islam mendengar tentang satu golongan yang akan masuk surga, yang 72 golongan masuk neraka, ini artinya para jamaah, yang satu ini ideal sekali. Kenapa kita kemudian mencapainya dengan ala kadarnya, asal-asalan, gak mikir, sampai kemudian kelompok yang minta berkah di kuburan pun dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lo kan gak etis, gak cocok. Kuburan tua disembah, dianggap punya berkah, lo kan gak cocok dengan satu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Wallahi para jamaah, saya sendiri ketika menemukan hadis ini para jamaah benar-benar tersentak. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Berpikir lama sama siapa mereka pada saat perjalanan mencari kebenaran. Siapa mereka ya Allah? Sementara saya masih di kampung. Perjalanan di kampung yang macam-macam, masih ketemu dengan tumpengan, masih ketemu dengan berkatan,
masih ketemu dengan kupatan, lontongan, masih ketemu dengan apa lagi ya? Hah? Macam-macam itu. Terus saya berpikir, mestinya yang satu itu di antara awal berpikir, mestinya satu ini benar-benar golongan umat Islam yang sangat ideal ini. Gak main-main ini. Siapa mereka? Di mana mereka ya Allah? Bingung saya saat itu. Sehingga selama demi Allah para jamaah, selama 3 tahun lebih, saya sudah tidak percaya dengan orang di sekitar saya. Lo nggak percaya itu? Ini ngobong menyan, yang ini sabuk jimat, yang ini apa namanya karomahan begitu. Jos, ya begitu. Wah, ada yang kayak pedes-pedesan gitu ya. Yang satunya nyari berkah di gurunya, ustadznya atau kiainya, yang satunya nyium lututnya, macam-macam. Saya sudah nggak percaya sudah. Akhirnya apa para jamaah? Belum tahu arah kemana itu. Ya Allah, di mana kebenaranmu? Itu yang saya ucapkan setiap hari. Akhirnya saya mencoba membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, selama berapa, kira-kira 3,5 tahun para jemaah. Mulailah kemudian ada cair, diarahkan oleh Allah kepada pengajian yang di situ merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, setelah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah para jamaah, maka Allah buka kelurusan Islam itu, bahwa Islam itu benar-benar agama yang lurus, yang sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi para jamaah, kita dapati bahwa semua yang kita pernah alami, pernah lakukan, yang ada di sekitar kita, ditunjukkan oleh Allah kesesatannya. Yang ini lemah, tidak ada dalilnya. Yang ini mengandung kesyirikan. Yang ini mengikuti adat kejawen. Yang ini kehindu-hinduan. Yang ini metal. Yang ini berbau syirik. Yang ini berbau khurafat. Ditunjukkan semuanya para jamaah saat kita memfokuskan diri kembali kepada keaslian Islam yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya para jamaah senantiasa ditunjukkan ke jalan yang benar, yaitu jalan ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan jangan putus asa, terus kejar di mana mereka, siapa mereka, dan terus belajar. Arahkan belajar kita kepada dua saja, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau kembali kepada yang lainnya, maka kita nanti akan kembali lagi ke jalan-jalan yang serong. Na'udzubillah. Semoga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak cucu kita terus ditunjukkan oleh Allah ke jalan ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan seiring dengan habisnya waktu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.